Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jadi pada hari ini kita telah pun masuk kepada chapter 8 ataupun unit 8, iaitu bagaimana untuk kita mereka bentuk papak konkrit ataupun design of slab. Okey, papak konkrit ni dalam bahasa Melayu papak konkrit. So untuk chapter ini kita tengok dia punya learning outcome. Yang pertama sekali adalah pelajar. Okay, pelajar should be able to describe the type of the slab. So awak dah tahu apakah jenis-jenis slab yang ada. Kemudian explain the detailing of reinforcement in slab. Okay, awak boleh explain berkenaan dengan detailing, detailing reinforcement ataupun detail untuk steel bar untuk kita buat slab. Dan yang ketiga adalah calculate reinforcement of simply supported one way and two way slab. Jadi untuk level diploma, kita akan belajar bagaimana untuk mereka bentuk, mereka bentuk slab disokong mudah. Slab disokong mudah untuk satu hala dan juga dua hala. Kita akan belajar dua slab, untuk design dua slab, slab simply supported untuk satu hala dan juga dua hala, ataupun one way ataupun two way slab. Okey, jadi kita akan tengok sedikit dia punya introduction untuk slab. Okey. Concrete slab is a common structure element of modern building and is positioned either on the ground or or supported by beam, column, wall or other framework. Okey, jadi itu adalah slab. Slab ini sama ada slab ini adalah salah satu structure element lah, structure element di dalam sesuatu bangunan. Okey, structure element ni kita ada apa? Kita ada beam, kita ada tiang, kita ada slab. Slab ini adalah salah satu element structure. Dan slab ini juga dia position dia, kedudukan dia sama ada dia rest pada ground, pada ground ataupun disupport oleh beam ataupun column ataupun wall ataupun ada framework. Okey, ataupun ada framework ni maksudnya dia ada, contohnya macam I-beam ataupun dibuat daripada steel lah. Okey, jadi kalau yang jenis positionnya terus rest pada ground, yang ini kita panggil dia sebagai non-suspended slab. Maksudnya slab yang tidak tergantung, dia terus rest pada tanah. Jadi dia punya kekuatan slab itu akan dipengaruhi oleh kekuatan tanah ataupun bearing capacity tanah. Okey, sekiranya kawasan itu kawasan tanah lembut, kalau kita buat non-suspended slab, kemungkinan besar slab kita boleh berlakunya settlement. Boleh berlakunya settlement lah. Biasanya kalau untuk yang tanah yang baik di kawasan yang mempunyai bearing capacity paling minimum 100 kN per meter square. Jadi iaitu kita boleh buat dia untuk non-suspended slab untuk pada aras ground floor. Okay, ground ni pada ground floor saja. Okay, kalau manakala untuk level first floor dan juga second floor, iaitu biasanya kita akan mereka bentuk slab yang dipanggilkan sebagai suspended slab. Itu okey, slab yang tergantung lah. Okey, jadi slab, slab is a structure member with a cross section height. Okey, slab ini dia punya definisi slab. Slab ni ada dia punya structure member yang mempunyai cross section, dia punya height dia, H dia ni adalah smallest than width, dia punya B dan juga length. Dia punya H ni lebih kecil daripada B dan juga L. Itu adalah slab. Okay, a simple slab is as shown in figure 8.1, simply supported by two masonry wall or sometime term as suspended slab. Ini seperti mana yang saya cerita tadi. So ini adalah suspended slab. Suspended slab yang mana dia disupport oleh masonry wall. Okay, kat sini. Jadi slab ini dia punya thickness dia, ketebalan slab ini
mestilah lebih kecil berbanding dengan B dan juga L. Itu adalah slab. Okay, generally slab behavior is similar to beam. Okay, design is also similar and somewhat simpler than beam. Okay, jadi secara generalnya slab ini, sifat slab ini sama dengan beam. Jadi begitu juga dengan apabila mana kita mereka bentuk slab ini. Jadi dia punya methodnya sama dengan beam. Dan slab ini lebih simple berbanding dengan beam. Lebih mudah lah. Okay, yang mana beam ini dia biasanya ada dua. Ada dua kan. Satu singly reinforcement dan yang keduanya adalah doubly reinforcement. Manakala untuk slab ini biasanya kita akan design menggunakan method singly reinforcement. Sebab itu dia lebih simple berbanding dengan beam. Okay, siapa yang faham beam, maka tidak ada masalah untuk mereka bentuk slab. Ya? Okay, yang pertama, okay, due to, simple. Simple berbanding beam sebab apa? Yang pertamanya adalah dia punya lebar slab ini kita boleh assume dia 1 meter semasa kita mereka bentuk. Okay, width of the slab taken as 1 meter. 1 meter in design calculation. Kenapa kita cakap 1 meter? Sebab slab ini mempunyai lebar yang panjang lah, kan? Jadi susah kalau kita tak assume dia 1 meter. Kita akan design per 1 meteran saja. Memang sebelah sini dia punya, ini dia punya span lah. Yang ni, yang ni dia punya B ni sama dengan 1 meter. Walaupun dia ada lagi panjang. Mana kita potong kat sini je lah. Okay, kita akan design slab B tu kita anggap 1 meter saja. Okay, ni yang pertama. Kenapa dia simple berbanding dengan beam? Okay, yang kedua, shear stress is usually very small and not critical except when large concentrated load add on the slab. Jadi dia punya shear stress pun kecil lah. Shear stress untuk slab ni biasanya kecil. Kecuali apabila mana ada concentrated load bertindak di atas slab tersebut. Yang ketiga, compression reinforcement is rarely used. Biasanya untuk compression reinforcement, sebab itulah kita design slab ini based on singly reinforcement. Untuk slab, dia duduk di bawah saja dia punya steel. Dia punya reinforcement di bawah saja, singly lah. Sangat jaranglah kita design dia mempunyai compression reinforcement. Okay. Yang keempat adalah slab usually carries uniform distribution distributed load. Okay, biasanya dia akan menanggung beban tenaga seragam. Okay, sekarang kita akan pergi kepada type of slab. Okay, in construction, various type of slab is been used, as shown in figure 8.2. It has their own advantage. However, reinforced solid slab is still popular since it is easy to construct and cheaper. In this model, only solid slab design will be considered. Jadi untuk model ini kita hanya belajar bagaimana untuk mereka bentuk solid slab saja. Solid slab untuk simply supported. Okay, yang pertama kita ada flat slab. Okay, ini adalah slab yang pertama. Flat slab. Flat slab ini dia biasanya dia tidak ada beam. Dia hanya ada tiang dan juga slab saja. Itu kita panggil dia sebagai flat slab. Yang kedua, flat slab with drop panel. So dia ada drop panel yang ni. Dia ada drop panel. Panel tu dia drop ke bawah. Dan yang seterusnya kita ada solid. Yang ni yang kita belajar. Macam mana kita nak design solid slab. Solid slab ni macam biasa lah, yang kita selalu tengok. So yang ni rivet slab. So dia ada garis-garis, banyak beam, banyak secondary beam di sini. Kemudian dia ada, kita ada pre-stress. Ini adalah pre-stress slab dan ini adalah wafer slab. Dia bentuk macam wafer lah. Okay, different type of slab using in construction. Ini yang biasa digunakan di dalam pembinaan.
Okay, so kita dah masuk kepada design consideration. Apa yang patut kita consider semasa kita mereka bentuk slab? Okay, so kat sini kata suspended reinforced concrete slab can be designed as either spanning in one direction or two direction depending on the arrangement and the number of support, a beam or wall. Okay, jadi untuk suspended reinforcement concrete slab ini, okay, kita akan design sama ada dia one way ataupun two way lah. Okay, bergantung kepada jenis support. Bergantung pada jenis support sama ada beam ataupun wall. Okay, so kita akan tengok kondisi yang pertama iaitu one way slab. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan one way slab? Okay, the slab is considered spanning in one direction when the main reinforce is designed in one direction only. Itu adalah one way slab. Yang mana one way slab ini kita consider arah pergerakan, arah agihan load itu satu arah saja, satu one direction. Dan begitu juga dengan main reinforcement yang kita design itu biasanya akan depend on the load, loading. Kalau loading itu satu arah, maka main reinforcement pun kita akan design one direction only jugalah, satu arah jugalah. Okay, in this this occur when the slab is supported on two side, on two side only. Jadi ini berlaku disebabkan oleh beam ini disupport oleh dua side saja, dua bahagian saja disupport. Yang ini kita panggil dia sebagai simply supported slab lah. Yang mana dia disupport oleh kiri dan kanan saja, one one side saja, two side lah. Okay, dia disupport oleh oleh wall tadi. Jadi ini dia arah agihan beban itu hanya satu direction saja, ke sini dan juga ke sini. So reinforcement yang kita reka bentuk akan bergantung kepada arah agihan load tadi. Okay, kita ada dua jenis reinforcement. Yang pertama sekali main, main reinforcement. Main reinforcement biasanya dia, dia kita susun di, berada di paling bawah. Okay, ni bottom lah. So ini yang di atas, di atas ini kita panggil sebagai secondary reinforcement. So dia ada fungsi masing-masing lah. Okay, if the slab is supported on all four sides as shown in figure 8.4, the slab is considered spanning in one direction if the ratio of Ly longer span to Lx shorter span as it 2. Okay, walaupun slab itu disupport oleh keempat-empat bahagian, keempat-empat sisi slab itu, maknanya keempat-empat bahagian inilah disupport oleh tiang ataupun kolom, atau disupport oleh beam ataupun dinding kepada empat side, keempat-empat side. Walaupun disupport oleh keempat-empat side, sekiranya kita calculate Ly over Lx lebih lebih kecil lebih besar daripada 2, maka yang ini dikategorikan sebagai one way slab walaupun dia disupport oleh empat side. Jadi okey, jadi untuk one way, one way slab okey, jadi sama dengan Ly bagi dengan Lx lebih lebih besar daripada 2. Jadi one way lah. So dia ada secondary dan juga main reinforcement. So Ly bagi Lx lebih besar daripada 2, dia adalah one way slab. Okay, reinforcement detail pula. Okay, untuk reinforcement detail kita akan tengok apakah fungsi reinforcement itu. Contohnya kita ada distribution. Distribution reinforcement ini adalah secondary dah, secondary reinforcement lah. Yang bawah itu adalah main tension reinforcement. Okay, main reinforcement is provide to counter failure in the shorter span. Okay, kita kena faham
Fungsi untuk man reinforcement ini okey diperuntukkan ataupun didesain untuk counter failure, untuk counter failure pada bahagian shorter span. Okay, distribution loop, the distribution steel pula ataupun secondary steel reinforcement is provide perpendicular, maknanya dia berserenjang dengan man tadi, dengan man reinforcement tadi. Okay, to tie, fungsi dia adalah to tie, untuk ikat, untuk ikat man bar tadi, untuk ikat lah, untuk ikat man bar, dan juga untuk help distributing the stress due to concrete shrinkage and thermal expansion. Itu adalah fungsi untuk distribution reinforcement ini. Yang pertamanya untuk mengikat untuk mengikat main bar yang di bawah itu supaya dia tidak bergerak lah. Okey, supaya dia bergerak, dan juga untuk mengagihkan stres apabila berlakunya pengecutan dan juga pengembangan konkrit tersebut. Okey. Itu fungsi distribution reinforcement ni. Okey. Nah, kalau untuk main reinforcement tadi untuk failure, counter failure pada shorter span. Okey, jadi yang ini untuk menanggung ini lah, tension lah. Fungsi yang di bawah ni adalah tension. Untuk tension reinforcement, untuk counter tension stress lah. Okey. Okay, secondary ataupun distribution steel is placed on top of main reinforcement. Okay, jadi biasanya kedudukan distribution reinforcement ini kita letak di atas, di atas main bar, di atas main bar. In one way, spanning solid slab, many of the design consideration are very similar to those for beam. Jadi dia samalah dengan kebanyakan slab in, cara untuk kita apa nama design slab ini lebih kurang sama dengan beam. Okay, design of slab of for bending ultimate limit state. Okay, design of slab for bending at ultimate limit state. So kita kena check untuk bending. Biasanya kita akan gunakan bending ini untuk mereka bentuk tertulang lah. Untuk mereka bentuk tertulang main dan juga main dan juga distribution lah, distribution reinforcement tadi. Jadi untuk yang ni, okay, since a solid slab may be considered for design purpose to be a series of 1 meter, a series of 1 meter. Nanti dia 1 meter tu dia ada series lah. Jadi untuk memudahkan calculation, kita akan design 1 meter panjang, 1 meter lebar untuk slab tersebut lah. Okay, design for bending of ultimate limit state is same as for beam with the, cuma dia sama macam beam untuk ultimate limit state ni. Cuma B tu dia sama dengan 1 meter ataupun 1000 mm. Okay. Design of slab for shear pula. Okay, untuk shear, shear at ultimate limit state, kita kena check juga walaupun slab ini kebanyakannya dia tidak mempunyai tertulang receh, tetapi kita perlu semak sama ada slab ini memerlukan tertulang receh ataupun tidak. Okay, is, dia kata kat sini, is it not practical to provide shear, to provide shear reinforcement, tapi biasa tidak praktikal lah kita provide shear reinforcement in solid slab supported on wall or beam. Walaupun bagaimana, kita kena to determine whether a slab is safe without shear reinforcement, follow this procedure. Jadi kita kena tentukan juga sama ada slab ini selamat atau tak kalau kita tak guna tertulang receh, tidak guna tertulang receh tadi. Dia ada prosedur dia lah. Yang pertama, dia prosedur dia sama macam kita buat ni lah. Kita nak design shear reinforcement untuk beam, sama lah sebiji. Yang pertama kita kena find VED. VED dia kan, VED iaitu shear force at the face of the supporting beam or wall. Yang kedua, kita dah determine dia shear force.
Kemudian kita akan find dia punya stress. Stress sama dengan force bagi area. So sebab tu dia force ni, ini adalah force bahagikan dengan area, B kali D lah. Itu semua kita kena daratkan dengan cos 9 ni. So B ni biasanya 1 untuk slab 1000. Okay. Okay, kemudian kita akan find VRDC from table 8.1 untuk kita comparekan dengan kita punya stress kita lah, shear stress kita. Okay, multiply VRDC by the modification factor. So untuk VRDC ni perlu dikalikan dengan modification factor. Kita refer table 8.2. Selepas kita dah multiply VRDC dengan mod factor ini, so barulah kita akan compare sama ada VED ni, ya ini lebih besar berbanding dengan VRDC ataupun tidak. Okay, if VED is not greater than the modified VRDC, then the slab is safe without shear reinforcement. Okay, kita kena check lah sama ada VED kita ni, shear stress kita ni yang terhasil daripada beban ini sama ada lebih besar berbanding dengan VRDC, modified VRDC. Kenapa modified? Sebab kita dah kalikan dengan modification factor, dia jadi modified VRDC lah. Jadi kalau dia lebih besar, not greater, sekiranya VRDC ni kita kecil daripada modified VRDC ini, maka slab itu selamat dibina ataupun direka bentuk tanpa menggunakan shear reinforcement. Okey. Jadi kita akan tengok table 8.1 tu apa. Ini 8.1 tadi. Ni tablenya. Okey, shear resistant solid slab in class 25-30. Concrete without shear reinforcement. So ini untuk grade concrete 25-30 saja ya, yang boleh menggunakan table 8.1 ini. Tapi kalau saya rasanya dalam Eurocode ni ada lagi kot table ni. Ada banyak lagi kot. Kena selak apa? Eurocode lah. Okey, jadi so kita pun kira lah, kita akan calculate dia punya reinforcement ratio ni. AS bagi BD kali 100 kali dengan 100, sebab dia dalam percentage. So kita akan dapat nilai rho, dan kita akan tengok lah ketebalan slab kita yang mana satu. Saya tanya ketebalan slab 200 ataupun kurang. So kita calculate yang rho 1 ni, kita dapat 0.5. So kita akan dapat inilah, ini dia punya, dia punya VRDC dia adalah 0.56. 0.56. Okey, kemudian 0.56 ini perlu dikalikan dengan modification factor inilah. Kalau kita punya grade konkrit kita 25, modification factor dia 1. 1 kali dengan 0.56. So comparekan dengan VED kita, iaitu shear stress ni. Sekiranya shear stress kita lebih kecil berbanding dengan modification VRDC, so slab kita ni selamat dibina tanpa menggunakan tertulang receh. Okay, if this check show that a slab does require shear reinforcement. Okay, sekiranya kita check tiba-tiba VED tu lebih besar daripada modification VRDC tadi, apa perlu buat? Apa kita perlu buat kalau dia lebih besar? So, kita kena is it best to increase? So, kita kena increase slab thickness. Okay, kita increase slab thickness dan repeat balik calculation. Kita akan check balik. Macam tu lah. Okay, kita tidak tidak perlulah letak tu tulang receh. Sekiranya dia memerlukan, kita just increase kan dia punya slab thickness tu, dan kita buat calculation balik, check balik. Jadi dia akan lepas lah biasanya.
Okey. Yang ini tadi moment kita ada bending ultimate limit state, shear ultimate limit state. Apa kita dah ajar. Kemudian kita akan check dia punya deflection pula. Design of slab for deflection at serviceability limit state. Okey. Jadi kita akan check pula deflection. Okey, untuk check deflection seperti mana kita belajar pada minggu lepas. Okey. Deflection of slab is controlled by restricting the span to effective depth ratio. Kita menggunakan effective depth ratio method untuk check deflection. Okey. Sama seperti beam lah. Sama seperti beam. Okey. Design of slab for cracking at serviceability state. Okey, untuk cracking pula. Okey, the rule for minimum bar area untuk kita make sure dia punya cracking ini. Okey, cracking pada serviceability limit state ini, apa yang perlu kita semak adalah kita perlu semak minimum bar area dan juga maximum bar spacing. Yang ini untuk make sure slab itu tidak berlakunya keretakan pada serviceability limit state semasa servis. Semasa slab itu servis lah. Okay. So yang ini biasanya kita akan refer bab 3 iaitu durability section lah. Iaitu durability ya. To control cracking and also to allow concentrated load on the slab to be distributed onto the main reinforcement bar equal to at least the minimum area should be provided in both direction in the slab. Jadi kita kena follow lah minimum area. Jadi minimum area of bar tadi dalam slab tu kita perlu ikut. At least ada minimum dalam kita punya slab itu. Jangan terlampau sedikit besi di dalam slab. Kalau sedikit maka dia akan berlakunya keretakan pada tahap serviceability limit state. Dan juga ini ada kaitan dengan maximum bar spacing tadi. Sekiranya spacing itu terlampau besar, so dia akan menyebabkan area of bar akan berkurangan. Sebab dia punya spacing antara ni kan besar kan, jadi sikit lah besi dalam tu. Ha, ni kan spacing ya. Spacingnya besar, jadi besi ni akan jadi sikit. Ha, dia akan menjejaskan minimum of bar area. Okey, jadi itu tadi kita dah tengok consideration semasa kita mereka bentuk slab. Okey, kita yang pertama sekali kita tengok sama ada dia one way ataupun two way. Kemudian kita akan tengok dia punya dari segi bending ultimate limit state. Kemudian kita akan check sama ada memerlukan shear reinforcement ataupun tak. Kemudian kita akan check dia punya deflection. Kemudian kita check dia punya cracking. Ha, itulah semasa kita mereka bentuk slab. Okey, jadi kita untuk lebih faham untuk bagaimana untuk kita mereka bentuk slab ini, kita akan cuba belajar dengan example 8.1 ni. Okey, boleh eh? So ini kalau yang tak sempat tangkap tadi, so kita boleh faham balik di sinilah. Kita boleh cover balik di sini. Kita akan apply balik teori yang saya baca tadi di dalam example 8.1 ni. Okey. Reinforced concrete slab carry load. Ini kita apply balik ni chapter yang 2 tu. Kita ini yang bagus ni untuk subjek ni sebab kita apply sentiasa kita bawa chapter 1, chapter 2, chapter 3 kita bawa aje. Kita sentiasa bawa dia punya knowledge itu untuk menyelesaikan example 8.1 ni. Okey. Reinforced concrete slab carry loading including its safe weight. Okay, which cause a design moment. Okay, dia bagi design moment, dia dah kira dah design moment iaitu 44 km/s. Okay, per width. The overall thickness ataupun H tadi sama dengan 200. Ketebalan slab 200 200 mm. Okay, grade concrete FCK sama dengan 30.
37 ni kita ambil yang 30 eh. The man reinforcing. Okey, dia bagi man reinforcing. Man reinforcing sama dengan H16. Okey. Dia suruh kita assume H16. Kemudian cover 30. Okey. Check. Dia suruh check adequacy of the slab and determine the spacing of the main bar and size and spacing of distribution reinforcement. Okey, this is design distribution reinforcement dan juga main bar. Okey. Okey, apa perlu buat? Yang pertama sekali kita perlu kira dia punya effective depth lah untuk slab. Okey, untuk effective depth untuk slab. So slab tadi ketebalan slab tadi 200. 200 ni sama dengan H, bukannya D. So D daripada main reinforcement. Okay, main reinforcement. Okay, daripada sini ke sini eh. Ini adalah D. Okay, D sama dengan apa? So D tolaklah concrete cover, kita dah ada concrete cover. Okay, concrete cover tu daripada sini ke sini bersamaan dengan 30. Berapakah D? Tolaklah 200, tolak concrete cover, tolak dengan separuh main bar tadi. Size dia lah. So kita dapat 162. D ni sama dengan 162 mm. Okay, 62 mm. Okay, D tak ada masalah. Itu effective depth eh. Selepas dah kira D, kita akan kira K. Ini presiden ni seperti mana kita mereka bentuk slab lah. Kalau awak tengok untuk singly reinforcement eh. Kita buka untuk mereka bentuk slab tu buat berapa. Okay, jadi kalau kita tengok formulanya, dia akan pakai formula yang sama di sini lah. Mana dia? Ini apa link eh? Ini shear reinforcement kan? Okay. Flowchart ni, dia akan ikut flowchart ni lah. Dia akan ikut flowchart untuk singly lah ini lah. Yang pertama kita check dulu K ni. Kira K. Okay, lepas tu sama ada ada check nilai K. Lepas tu kita akan kira nilai Z. Z kita akan guna formula ni. Z. Lepas tu kita akan kira luas reinforcement pakai ni, formula ni. Okay. Okey, jadi kita akan kira nilai K. Okey, M dah bagi tadi. M sama dengan 44. 44 kilonewton meter. Okey, kilonewton meter kena convert lah jadi newton meter. Newton millimeter. Nak convert dalam newton millimeter kali dengan 10 kuasa 6. Yang 44 ni. Bahagi dengan B. B ni 1000 lah. B 1000 eh untuk slab. D 162 tadi. Kali dengan FCK dia 30. So kita dapat nilai K sama dengan 0.56. Lebih kecil daripada 0.167. Jadi ok lah. Ok. K should be, should not more than 0.167 eh. Jadi ok lah ini. So kira nilai Z pula. Z ni datang mana formulanya? Formulanya datang daripada chapter yang ni tadi. Z ni lah. Z ni. Okey, daripada sini. Okey, ataupun kita buat Z per D sama dengan 1 per 2 kali 1. Okey, ni 1 tolak 3.53K.
So dia mestilah lebih kecil ataupun sama dengan 0.95 lah. Sebab D ni dah tak ada lah, D duduk sini lah. Jadi dia ni, kalau kita kira Z ni, Z mesti lebih kecil daripada 0.95 D. Okay, jadi formula ini dia akan pakai yang tadi lah. Ini pakai ni, Z per D ni. Okay, 1 per 2 jadi 0.5. 1 campur dengan 1, tolak dengan 3.53. K dah ada tadi, nilai K tadi. Ha, ni 0.056, masukkan 0.056. So kita akan dapat Z per D sama dengan 0.95. Jadi dia ok lah, sebab dia lebih kecil atau sama dengan 0.95 eh. Jadi ok, sekiranya awak kira nilai Z per D ni lebih besar daripada ni, apa boleh buat? Kalau lebih besar, contohnya awak dapat 0.96. So dia lebih besar daripada 0.95. Apa boleh buat untuk nilai Z ni? Kita perlu ambil yang inilah. Okay, ha, itu je. Tak payah ni. Maknanya kalau lebih besar, Z kita besar, kita ambil yang 0.95 lah. Z per D sama dengan 0.95 eh. Kalau dia kecil, kita akan ambil yang kecil. Yang kecil daripada 0.95. Kalau kita dapat 0.93, so dia lebih kecil daripada 0.95 kan. Kita nak pakai apa? Kita pakai yang kecil ni untuk calculation yang seterusnya. Kalau dia lebih besar, kena pakai 0.95. Okey, jadi yang ni okey. So Z dia, kita kira nilai Z pula. Okey, tadi kita dapat Z per D sama dengan 0.95. Kalau Z saja berapa? Z sama dengan 0.95 kali dengan D. Ha, D dia berapa? D adalah 162. Jadi dapatlah Z, iaitu 153.9 mm. Okey, dah dapat Z. Ha, bolehlah kita kira area. Sebab area, formula area ni dia ada Z ni apa? Ni ada Z. Z kita dah ada 153, bolehlah kita masuk dalam formula area ni. Masukkanlah dia punya moment. Ya tadi moment dah ada 44 × 10^6 bagi dengan 0.87 kali dengan Z. Z ni adalah 153.9 kali dengan FYK ni untuk jenis besi tadi. Grade besinya dia pakai 500. Okey, biasanya FYK ni 500 lah. So dapatlah AS untuk main bar. AS required untuk main bar. Okey. Okey, faham kat sini? Mudah tak? Dah dapat ini, macam biasalah kita akan refer table untuk kita convert dia kepada size reinforcement. Tapi sebelum tu kita check dulu dia punya minimum. Minimum kita dah ada AS. AS require, AS ini adalah AS require. Okey, jadi kita akan check minimum. Check minimum ni, check kat table mana ni? Minimum eh. Minimum dia adalah 0.15%. Okey, macam nak check dekat table 3 lah. Dekat chapter 3 tu ada lah untuk minimum reinforcement eh. Okey ni eh, kita akan check menggunakan table 6 ni. Okey. So kita akan gunakan table 6 untuk check minimum percentage of tensile reinforcement in beam dan juga slab eh. In beam and slab. Tadi kita pakai grade konkrit 30 kan. So dia punya minimum percentage of ni adalah 0.15%. Sebab itulah di sini kita pakai 0.15%. Okay, macam mana kita nak kira minimum itu? Jadi 0.15% ni, peratus ni kena convert dulu jadi per 100 lah. Kalikan dengan B kali dengan H. Kali B kali dengan H. Kenapa kali H? Kenapa tak kali D? Sebab ini adalah minimum area di dalam slab itu tersebut. Jadi kita perlu kalikan dengan ketinggian overall tadi. Ketinggian overall kita tak kali dengan effective depth. Kita kena kali dengan thickness overall. Jadi sebab itu kita kalikan dengan 200. B nya 1000, ini kali dengan 200. So kita dapat minimum area sebanyak 300 mm square. Okey.
Jadi kena ingat ni 0.15% ni macam nak buat ni kena bahagikan 100 dulu eh. Jangan awak 0.15 kali terus. Nanti tak dapat. Nanti tak dapat. Cuba tu. Kalau kali terus tak dapat. Mana kaki kereta cuba kali tak saya. Saya tak ada kaki kereta pula. Okey, kaki kereta tak ada. Okay, cuba kali. Dapat tak? Okey, dapat tak ni? Calculator. Calculator tak ada saya ni. Awak kena klik. Hello? Dengar tak ni? Ya. Ah, kena bagi dengan 100 baru dapat. Ah, okey. So, seorang kena klik eh. Saya tertinggal kat ofis pula. Okey, jadi okey, jadi kita dah dapat ni kan? Kita dah dapat dua eh. Dua area. Okey, untuk yang yang ini, yang one way ni. One way punya calculation dah siap saya tadi ni, kita dah ada. Ini untuk main. Ini untuk main bar. Ini untuk distribution bar. Ha, itulah settle lah. Cuma kita check lah. Ha, kita kena check. Cuma kita kena check lah dari segi dia punya deflection. Dari segi dia punya cracking. Dan juga sama ada memerlukan shear atau tak. Okey, jadi dah dapat dua ni. So, kita akan tukar kepada bentuk size. Okay, kita tengok dulu main dulu. Main reinforcement ini based on AS required dia sama dengan 6657. Okey, jadi daripada sini kita akan dapat ini eh. Okey, macam mana nak buat? Kita pergi kat chapter 1. Table tu ada dekat chapter 1 eh. Haa ni kan. Ok untuk slab eh. Untuk beam dan juga slab eh. Beam dan juga slab. Ini dekat chapter 1 tau. Ya yeah, table ni. Jadi tadi kita punya AS required sama dengan 6, 5. Dah 57. Dah 57. Dan tadi kita assume dari H16. So kita check dekat H16 dulu. H16. Kita cari yang hampir dengan 657. 657. 657 yang hampirnya adalah 670. Jadi kita dapat AS provide sama dengan 670. Kita pakai H16 dengan jarak 300. Okey, jaraknya adalah spacingnya 300 lah. Ini size. Ini dia punya apa nama provide. So dia lebih besar daripada itulah. Okey lah. Semua kita dah dapat. Sebab tu dia pakai H16. H16 dengan jarak 300 mm lah. Daripada sini eh. Kemudian distribution reinforcement should not be less than the minimum. Jadi kita ambil. Kita ambil okay. Jadi AS untuk distribution ni kita ambil yang minimum lah. Iaitu 300 mm square. Jadi kita akan tengok yang untuk yang ni. Ini yang takde lah AS provide dia lah yeah, ni, eh. Okay, untuk distribution pula
distribution ini kita akan based on 300 eh. So kita akan check di sini pada chapter 1. So kita untuk AS apa require untuk minimum untuk tu 300. Ini untuk distribution ini adalah untuk main lah. Ini untuk main bar. Ya, ini adalah untuk apa ni distribution bar. Okey, jadi 300. Kita tengok kat sini pada H16 ni 300 ada tak ada eh. 300 tak ada. So kita ambil yang kecil sikit saiznya. Itu saiz 12. So yang inilah yang paling hampir dengan kita punya. So kita ambil 350 H12. Jadi AS Pro dia adalah 323 mm. Size dia ada H12, jarak 350. Okey, jadi kita pergi sini. Jadi dia pakai H12 dengan jarak 350. Okey, itu step pertama. Kemudian kita akan check pula. Kita akan check supaya dia lepas untuk cracking eh. Kita akan check dia punya maximum bar spacing. Okey, jadi kena check ini. So slab yang kita punya ni ketebalnya adalah 200. H200 eh. Slab is not more than 200 mm thickness. So the provision of the table 3.7 do not apply. Okey. Use table 3.8. Iaitu maximum spacing of mail reinforcement sama dengan 3D. Manakala untuk maximum spacing untuk distribution reinforcement 3.5D. Okey, jadi table 3 ini kita akan pergi pada bab 3 lah. Untuk check cracking ni bab 3 eh. So kita akan pergi kepada dia kata kat sini kalau table 7 ni tak boleh pakai dia kata. Sebab beam and slab more than 200 mm. Tak boleh pakai lah yang ni. Table ni kita tak boleh pakai sebab kita punya slab tadi tebalnya 200. Yang ni untuk yang tebal lebih daripada 200 baru kita pakai table ni. Ini dalam chapter 3 eh. Kita kena pergi kepada table yang seterusnya, iaitu table ini. Okey, kita pakai yang ni untuk reinforcement in slab 200 mm thickness ataupun kurang. Jadi kita akan pakai yang inilah. Jadi kita ambil lah ayat ni. Okay, main reinforcement kita nak check dia ada 3D. Untuk secondary reinforcement check dia 3.5D. Jadi ataupun kita kali dengan 3.5D kita dapat 460. Jadi kita kena ambil 450 lah maksimumnya. Kalau kita 3.5 kali dengan D ni lebih daripada 450 lah. Kalau lebih 450 kena ambil 450. Kalau kurang kena ikut yang 3.5D lah. Ha, begitu juga dengan 3D. 3D ni kalau kita kali dengan D lebih daripada 400, kita ambil 400. Kalau kurang daripada 400, kita ambil yang 3D. Okey, jadi kita calculate lah untuk man. Untuk man ni berapa spacingnya? Untuk man 3D. D tu tadi 162. Dapatlah 400. So yang ini okey lah. Okey, untuk distribution pula 3.5D. Okey, 3.5 kali dengan D so dapat 567. So okey. Okey tu apa? Apa okeynya? Sebab yang main tadi kita tadi H16 jaraknya 300. Jadi 300 ni lebih kecil daripada ni okeylah. Ini H12 350. Ni 350 ni lebih kecil daripada 567. Okey lah. Sebab tu dia kata okey. Faham tak? Okey, jadi settle untuk example 8.1. Okey, kita akan pergi pada example 8.2. 8.2 ini simply sahabat. Okey, kita ada thickness yang lebih daripada 200. Thickness slab ini tebalnya lebih daripada 200. Kita akan pakai table lain lah untuk check tu kan.
simply supported reinforced concrete slab. Dia punya span ni 5 meter dan dia pakai grade concrete 32. So dia bagi impose load ataupun variable action. Kena dia bagi safe weight, kena kira lah safe weight. Dan finisher ini kategori dead load lah. Finisher ni kategori dead load lah. Ok, dead load eh. Ok, the slab is part of slab tadi dia buat untuk buat jalan. The slab is part of highway structure. Ok, away direct from sub spray. Mana dia terdedah kepada sub garam eh. Terdedah kepada sub. Jadi there is no requirement for the fire resistance sebab ini jalan. Jadi kita tidak perlu check untuk fire resistance lah sebab dia tidak terdedah kepada fire. So yang ni kita akan check dia punya exposure class lah. Sebab dia garam, terdedah pada garam eh. Keadaan tanah itu eh. Okay, dia suruh buat apa? Dia suruh buat design the solid slab for bending ULS. It's a check untuk bending, untuk deflection dan juga sama ada slab ini perlu shear atau tidak. Kemudian barulah kita determine the arrangement of reinforcement for the slab. Solution. Okay. Okay, cover disebabkan oleh dia terdedah kepada salt tadi. Jadi kita akan ini pemilihan ini awak boleh pilih lah sama ada awak nak pakai HD1 pun boleh ataupun mana-mana lah, tapi sebab dia terdedah kepada salt tadi dia ambil HD1 lah. So kita tengok dekat durability chapter durability tadi, table yang untuk exposure class ini lah. Exposure class. Okay, no risk of corrosion or attacks. Corrosion induced by carbonation. Corrosion induced by chloride. Okay. Sekejap eh. Okay, jadi kita akan check dia punya exposure class disebabkan oleh dia terdedah kepada salt tadi. Okay, ini corrosion induced by carbonation. Ini corrosion induced by chloride. Chloride, moderate humidity. Okay, concrete surface exposed to airborne chloride. Tadi dia buat dengan apa? SD1 lah. Spray kan? Spray tu kira airborne lah. Daripada atas lah kan. Jadi dia ambil yang yang D1 lah. So kita ambil D1. Jadi kita check berapa dia punya. Dia punya D1 grade concrete 32. Grade concrete 32 ni lah. Jadi kita dapat nominal cover to all reinforcement sebanyak 40 mm. So kita dapat juga information selain daripada itu, iaitu 0.55 itu adalah dia punya maximum water semi ratio. Dan yang bawah lagi tu 320 itu adalah minimum semen content in kg meter cube per meter cube. So kita dapat lah. Dia punya cover tadi 40 mm. So yang ni untuk ni lah additional requirement lah. Additional requirement ni lah water semi ratio dia kena lebih daripada not more than 0.55 eh. Kemudian semi content dia not less than 320. Ini untuk make sure untuk protect daripada tadilah apa ni airborne chloride tadi eh. Okey, jadi dah settle untuk concrete cover. Kenapa kita perlu cari concrete cover ni?
Aggregate cover ni sebab kita nak kira nilai nilai D tu, nilai effective depth. Jadi kita perlukan concrete cover. Okey, jadi lepas itu kita kira lah loading. Ha, macam biasalah untuk design beam ke, nak design slab ke, loading tu perlu ada. Jadi untuk kira load, tadi safe weight tadi dia suruh kita determine. Okey, jadi slab kita tebalnya berapa? Tebalnya adalah 250. So kalikan dengan butt density. Butt density untuk concrete 25. Okey, ketebalan dia convert dalam meter sama dengan 0.25 kali 25. Kita dapatlah safe weight untuk slab 6.25 campurkan dengan finish it. Finish it tadi 0.5. Finish it tu maybe dia letak tar ke, dia letak bitumen ke dekat atas tu kan. Ha, finish it ni dia, sebab jalan maybe dia letak bitumen. Ha, jadi berat itu sama dengan 0.5. Kita campur lah. Berat slab 6.25 campur dengan finish it 0.5. Jadi kita dapat GK, GK dia adalah 6.75. Okey, manakala QK 7.5 ini, 7.5 dia diberilah. Ya, input load ataupun variable load lah. Okey. Okey. 7.5 kilonewton per meter square. Kemudian kita masukkan dalam formula ULS. Total load for ULS. 1.35 kalikan dengan GK, 1.5 kalikan dengan QK. So kita dapat dia punya total load sebanyak 20.4 kilonewton per meter square. Jadi sekarang kita akan kira bending. Kita check bending dia kan. Bending ni sebab kita nak design dia punya reinforcement. So bending ULS. Jadi span tadi, span untuk slab ini adalah 5 meter. 5 meter spannya. So kalikan dengan panjang ni, kita akan dapat 100. 102 eh. Kali dengan panjang span bin tadi, kita akan dapat 102 kilo newton per meter lah. Biasa bersih load lah kita dapat. So sebab tu kita kali dengan 5. Kali 5 kita dapat 102 kilonewton per meter. Okay. Okay, sekarang ni kita akan kira moment. Kira moment dia ni FL bagi 8 eh. FL bagi 8. Okay, jadi kita kalilah eh. Kita kali 100. Kali ya, 100 kali kali dengan 5. L tu 5 lah. Bagi dengan 8. So kita dapat, kita dapat kilonewton meter. Kita dapat 63.8 kilonewton meter ataupun 63.8 kali 10.6 newton mm. Okey, jadi cuba kita lihat di sini, kalau kita semak kilonewton per meter kali dengan meter, kita dapat kilonewton tak? Kita dapat kilonewton. Kita dapat, kita dapat kilonewton eh? Kita dapat kilonewton di sini kan. Tapi kenapa kita dapat kilonewton meter? Kan kalau FL, F kan yang ni kan dalam, ini kan dalam kilonewton per meter. Sebab daripada sini 20.4 ni dia per meter square. Kali dengan 5, 5, 5 meter. Jadi kilonewton per meter. Lepas tu 102 kali dengan L, dia jadi kilonewton. Kilonewton kita dapat di sini. Okey. Jadi kenapa dia begitu? Dia sepatutnya kalau ikutkan moment dia, formula moment dia FL kuasa 2/8 ke? Yang sebelum ni. Moment.
Ada tak? Tak ingat eh, moment yang ringkasan je. Berapa? Okey, jadi kita dapat kat sini disebabkan oleh ultimate limit state load F on 1 meter wide strip. Okey, jadi 20.4 kalikan dengan span. So kita dapat 102 kilonewton per meter width, per meter width lah maksudnya. Per meter width. Jadi dia sebenarnya dalam kilometer. Kalau kita kalikan juga dia punya lebar dia. Okey, kalikan lebar. Kalikan dengan 1 meter, sama juga. Dia akan jadi 102 juga. Sebab tu kita ambil 1 meter ni kat sini. So, jadi di sini adalah 102 kilonewton ni, kilonewton kali dengan 5 ni dalam meter. Bagi 8. So kita dapatlah kilonewton meter di sini. Okey, pada asalnya kalau kita tengok unit di sini 20.4 kilonewton per meter square. Okey, kilonewton per meter square. Okey, dan kita kali dengan span dia, kita dapat kilonewton per meter. Per meter wide strip, wide strip sebenarnya. Kalau kita kali dengan 1 meter pun kita akan dapat 102 juga. Okey. Jadi, di sini bezanya kena ingat di sini. Okey. Jadi kita dah dapat 63.8 kilonewton meter. Okey. Jadi sebab itulah dia jadi kilonewton meter. Okey. Kalau awak masuk direct dia tak jadi kilonewton meter. Okey. Faham guys tu? So kalau kita convert dalam Newton mm, 63.8 kali dengan 10 kuasa 6 Newton mm. Okey, jadi untuk kira nilai D kita perlu assume size main reinforcement. Kita assume H16 katakan. Okey, untuk assume ni tak kisah awak nak assume berapa-berapa. Okey. Nak assume H12 pun boleh, H16 boleh. Okey. Jadi kita calculate lah nilai D. Kalau kita dah assume tu kita boleh calculate. Ya ini 250 dan besi ni saiznya adalah 16. Kita nak cari daripada sini ke sini. So ni D eh. Concrete cover pula daripada bawah ni ke sini 40. Kira lah 250 tolak 40, 250 tolak 40 tolak dengan 16 bagi 2. So kita dapat 202 D eh. Dan dapat nilai D, kita boleh calculate nilai K macam biasa. K, so B tu sama dengan 1 meter ataupun 1000 mm. So masukkan K, moment tadi kita dah ada 63.8 kali 10 kuasa 6. B dia 1000 mm. So effective depth dia 202 kuasa 2 kali dengan 32. So kita dapat nilai K dia sama dengan 0.049, lebih kecil daripada 0.167. Jadi ok. Dan dapat nilai K, kita akan calculate pula dengan kita calculate pula nilai Z. Nilai Z masukkan formula inilah. Formula ni, Z per D ni. Ni formula dia. Saya dah cerita tadi kat mana formula ni kita dapat. So masukkan, so kita dapat besar ni. Kita dapat ni dia lebih besar daripada 0.95. Apabila kita buat, kita ambil nilai ni lah untuk net calculation. Okey, di sini kita calculate, kita dapat 0.96, lebih besar daripada 0.95. Jadi kita perlu ambil yang 0.95 untuk calculation yang seterusnya, iaitu untuk mengira nilai Z. Z sama dengan 0.95 kali dengan D. So D dia 0.202. So kita dapat Z 191.9 mm. Dah dapat Z, barulah kita boleh kira area required, area required untuk main reinforcement. Untuk main reinforcement, so masukkan moment, moment 63.8 kali dengan 10 kuasa 6, 0.87 kali dengan Z. Z tadi 191.9 kali dengan FYK 500. So kita dapat area required tadi sama dengan 764 mm square per meter. Kenapa per meter? Sebab dia per 1 meter tadi eh, meter lebar eh. Okey.
Kemudian kita check minimum pula. Check dia punya minimum. Okey, yang ni dia pakai grit konkrit berapa tadi? Grit konkrit dia berapa? 32. Check minimum dia dekat table mana? Dekat bab 3 ni. Okey, yang ni 32, kita dapat 0.16 eh. 0.16. So, sebab tu dia dapat 0.16 ni. Kali dengan B, kali dengan H. So, dapatlah 400 minimumnya. Okey. Dapat 400 minimum. Lepas tu, kita gunakan table sebelah B ni. Kita akan dapat. Kita untuk yang 764, kita akan pergi kepada chapter 1. Kita nak guna table tu. Table ni. Okey. Okey, ni padam dulu. Okey. Okey, tadi kita dapat AS required sama dengan 764. 764 mm square. So, tadi kita assume tadi 16. Tujuh enam empat. Mana tujuh enam empat? Tujuh enam empat. Ini enam. Ini yang ni lah. Paling hampir. So, dia punya AS Pro. AS Pro ni adalah 804 mm. So, besi kita akan pakai H 16 dengan jarak 250. Okey. Alright. Kemudian kita tengok dia punya AS minimum pula. AS minimum tu tadi 400 mm square. 400 kita pakai 400 tak ada. Yang ni tengok yang nombor 2 12 400. So adalah inilah H2, okay, jadi AS Pro sama dengan 452 mm. Jadi kita pakai H12 jaraknya 250. Ok, so pergi dekat chapter ni. So ok, H16 250 ni eh. H16 okey. Selain lain 80 tak apalah. Kita okey, tak apa. Tak apalah, yang ini dia dia interpolate susah ni. Kita pakai dia terus dalam table tu sebenarnya. H16 250 lah kita pakai kan. Ha, okey. Ni sebab dia nak nak tu nak jimat eh. Okey. Jadi so katakanlah kita pakai ni eh. Kita pakai yang ni lah sebab kita nak ikut dia punya template ni. Okey, tapi kalau awak buat macam yang saya punya pun boleh, tak ada masalah. Ha, ini pun betul, ini betul lah. Ini lebih mudah. Dia kalau dia interpolate lagi eh, dia interpolate lagi kat sini supaya hampir dengan dia punya tadi 764 kan. Dia nak hampir dengan 764. Jadi tak apalah. Maybe dia nak kan. Jadi kita yang macam ni pun betul eh. Tak ada masalah eh. So tapi sekarang ni untuk ni kita akan pakai yang dia punya ni eh. Cuma cara tu sama macam tadi. So kita pakai inilah. Katakan untuk man kita dapat H16260, dia punya AS provide dia 773 mm square. Jadi disebabkan oleh slab ini adalah slab lebih besar daripada 200. So kita kena pakai table ni.
7.3 tu. Okey, ni dia kata beam ataupun slab more than 200. More than 200, jadi kita kena pakai table ni. Jadi kita punya grade konkrit tadi 32 kan. Grade konkrit ini H ni bukan grade konkrit ni. Ini dia punya stress kan, kita kena kira stress. So kita kena pakai formula ni. Nampak ni formula ni 435 ni. So masukkan formula ni, kita akan dapat stress. So kita masukkan ni, dia masuk nampak dia kira ni. Dia pakai formula ni, dapat 35 kali dengan GKF semua. Masukkan GK kan dah ada tadi, GK, QK yang kita pakai tadi yang mula-mula tadi lah. So dapatlah stress tadi 272. 272 kita interpolation, kita buat interpolation. Okey, 272. 272. So 272 dekat sinilah. 272. So bila kita buat interpolation, kita akan dapat H 12 lah. Kita akan dapat dia punya bar spacing ni berapa. Okey, interpolation. Daripada interpolation itu didapati bahawa tidak boleh melebihi 160 mm bar for okay, largest than H12. Largest than H12. Okey, spacing dia tidak boleh melebihi daripada 160 daripada interpolation ini ya. Okey, jadi kita tengok macam mana dia buat interpolation itu 160. Dia dapat kan? Okey, macam mana buat ni? Ini subjek banyak interpolation eh. Subjek ni kan. So sekarang ni kita buatlah interpolation eh. Dua kita punya tu 240 kita dapat 200. Okey, 272 dapat X, tak tahu. Kalau 280 kita dapat 150. Berapakah nilai X? Jadi kita buatlah dia punya interpolasi eh. Kita buat 200 tolak dengan, tolak kira 150, 200 tolak 150 bahagikan dengan 280 tolak 240 sama dengan X yang sama dengan 200, 200 tolak dengan X eh, bahagi dengan 272 tolak 240 dapat X. So X berapa? Dapat tak 160? X tu nampak tak? Cuba kira. Dapat apa 160 kan? 160 dapat. Betul? Dapat. So dapat berapa? Okey, 160 spacing. Okey, spacing itu 160 lah. Okey, jadi dia punya tu adalah H12 kan, dekat 280 H12. Jadi 27 ini hampir dengan 280. Jadi dia kata lebih besar daripada H12 ni kan. Jadi yang penting spacing ni kita check. Okey, check spacing, jadi kita dapat di sini 160. Okey, jadi dia punya spacing tak boleh lebih daripada 180, 160. Kita punya berapa? Kita punya 260. Tak boleh. Jadi instead of using H16, bar at 160 center will be more economical use H12. Okey. Jadi kalau kita guna H16 pada jarak 160 tidak ekonomik. Tidak ekonomik lah. Sebab apa?
Sebab ni besar pula tu, kita letak dekat rapat-rapat pula kan ni. Jadi banyak. Jadi tidak ekonomi. Jadi lebih baik kita tukar juga dia punya besi tu kepada H12 dengan jarak 160. Ha, dan 160 itu adalah maksimum. Jadi kita check balik table ni lah. Check balik table. Check satu ni. Jadi kita pakai H12. Kita nak pakai H12. Kita tengok H12. H12 dengan 764 ni mana hampirnya? 764, 764, 764. Jadi ambil berapa? 150 eh? 145 dia ambil. 77, 779. Eh tak. 145 ada ke? Oh, dia interpolate juga ni sini. Tengah-tengah lah kan? 25 je 150. Jadi dia ambil 145 di sini. Dia interpolate lagi sekali. Jadi kalau kita ambil yang ni pun boleh. 905 ambil jarak 125 dengan pakai 12 eh. Tapi dia nak jimat lagi. Dia calculate lagi hampir dengan 764 ni, dia dapat jaraknya 145. Okey, ni dia interpolate lah. Okey. Okey, jadi gitulah. Dia interpolate lagi. Jadi H12 pada 145. Yang ni tadi berapa? 160 kan? Ataupun awak boleh kira lah. Boleh kira lah. Ataupun awak ambil H12. 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 Jarak dia katakan awak nak ambil 145. Kira lah dia punya area tu. Area sama dengan apa? Pi D kuasa 2 per 4. Kan? Area. Pi D kuasa 2 per 4. Dengan per spacing per dengan S 145. So dapat berapa kan? So dapat ratio dia ikut yang ratio tu lah. Yang mana? Yang itu. Yang ratio tu. Okay, takpelah. So yang ni, yang ni awak boleh terus pakai table tu terus pun boleh. Iaitu kita ambil dalam 100 ataupun dah buat interpolate je susah sikit lah. Boleh lah tapi penat sikit lah. Kena interpolate eh. Sebab dia terlampau jauh. Satu dua lima kita ambil. 905. Okey. Jadi itulah kita dah dapat. So katakan kita dapat ni lah. Okey, kita dah dapat yang ini. Okey. Kita follow yang ni lah. Tadi kalau ikutkan kita buat ni 125 kan? 125. Dengan dia punya tu 900. Jauh sangat lah. Jadi kalau nak jimat dia kena buat interpolate macam dia lah. Okey, katakan kita dapat ni. Kita dapat yang ni. So dah dapat yang ni, kena tukarlah balik dia punya D tu. Sebab dia H12 tadi dah main bar tu dah jadi 12. H12 kan. Dah jadi 12. Jadi kena calculate balik lah. 250 tolak concrete cover tolak dengan 12 bagi 2. So kita dapat dia punya effective depth yang baru.
Okey, lepas tu kita akan check dia punya deflection. Okey. Kita dah ada lah. Effector depth yang baru ni kita akan gunakan untuk deflection eh, untuk deflection ni. So kita dah dapat dia punya apa nama reinforcement ini adalah H12 pada 145. Main bar lah kan, main bar. Okay, kenapa dia tak design minimum distribution? Okey, tak apa, dia tak design. Dia tidak design. Dia setakat tu. Minimum dia keluar ni 400. Tapi dia takkan klik. Okey, tak apa. Jadi change, okey, kita dah dapat tadi dia punya main reinforcement dia H12. Okey, jadi D ni kita akan klik yang baru untuk check deflection. Okey, span deflection, span effective depth ratio lah kita pakai ni, sama macam yang kita buat dulu lah untuk yang kita belajar pada minggu lepas. Jadi kita check dia punya percentage, eh, percentage kita kira dulu rho 1. Rho 1 sama dengan 100 kali dengan AS required bahagi dengan BD. B ni 1000, D tu yang barulah iaitu 204. So kita dapat rho ni sama dengan 37%. 37%. Kemudian table 7.3 by interpolation kita akan dapat L over D kita akan dapat 28.7. 28.7. Okay, untuk dia punya basic ratio lah 28.7. Okey, ni table 7.3. 7.3 inilah 7.3 yang ni eh. Okey, jadi kita dapat kita dapat 0.3. 0.3 apa? Sampai 37. So table kita maknanya up tu lah, up tu 0.35, jadi 30 lah. Eh tak. Up tu ini 0.4, ini 0.3. Kena terpolik lah. Terpolik lah. Terpolik di antara sinilah kan. So 0.35 kita dapat 30. 0.37 dapat X. 0.4 dapat 26.6. Berapakah nilai X? So kita buatlah 30 tolak 26.6 bahagi dengan 0.4 tolak 0.35 sama dengan 30 tolak X bahagi dengan 0.37 tolak 0.35. X berapa? X dapat apa? Cuba kira. Dapat 28. 1. Dapat tak? Dapat 28.8. 28.8. Okey, 28.8 lah, betul lah tu. So okey. Dah dapat yang ni, so kita kira nilai K. K
Okay, itu berkenaan dengan steel, iaitu AS provide bagi dengan AS require. Provide 779 bagi require dia 764. 779 provide, 764 tu adalah require. So kita dapat K3 sama dengan 1.02. Kemudian permitted ratio, basic ratio kali dengan modified factor. Okay, so basic ratio 28.7 kali dengan modified factor, kalikan dengan modified factor iaitu 1.02. So kita dapat permitted ratio 29.2 lah. Okay, 28 kali dengan 1.02 dapat 29.2. Jadi kita comparekan dengan actual ratio, iaitu spend bahagi dengan effective debt. Spend 5, effective debt dia 204. So kita dapat 25, kecil daripada permitted value. Jadi ok lah untuk deflection lepas. So untuk shear pula, kita nak check sama ada slab ini perlu shear reinforcement atau tak. Okey, jadi dekat sini dia tak bagi, dia tak bagi size support. Jadi kita terus ambil dia dekat kita terus ambil dia punya nilai support reaction lah. Kita ambil terus dia punya reaction lah. Okey, jadi reactionnya 1 point, sebab beam dia macam ni tadi. Okey, dia punya load ni 102 kilonewton per meter, kan? Per meter run lah tu. So jadi dapat reaction ni bagi 2 lah, dapat 51. Ni pun 51. Sebab untuk shear ni kita akan, kita menggunakan shear force. So shear force ni adalah 51 kilonewton per meter. Jadi terus pakai 51 lah, sebab dia tak bagi tiang tu berapa saiz. Kalau bagi tiang, kita kena adakan effective depth lah, kena buat macam yang sebelum ni lah. Okey, jadi kita bagi, kita kira lah stress pula. Stress VED bagi dengan area. So 51 bagi dengan 0.9 kali dengan B kali dengan D. So dapatlah VED stress tadi 0.28. Okey, 0.28. Okey, jadi following value can be read from table 8.1. Jadi daripada table 8.1 kita kena kira F1 eh. Kita kena kira rho 1. Rho 1 sama dengan AS per BD kali dengan 100. Okey, cuba kira AS required berapa? Tujuh, enam, empat. Okey, ini adalah 764 bagi dengan 1000 kali dengan D, jadi 204 kali dengan 100. Okey. Okey, dapat apa? Rho ni? Berapa persen? 0.37. Ha, ni kita dapat ni lah. 0.37%. So kita punya effective depth dia 204. Ha, daripada sini kita kena buat interpolasi lah. Ha, effective depth kita di sini 204. Dan kita punya ni rho 1 kita duduk sini 0.37 ni, duduk tengah-tengah ni. Okey, jadi yang ini dia kena kena buat dua kali interpolasi lah. Ada kelas tak ni? Kelas 1. Ada kelas nak teruskan ke interpolasi ni? So kita kena dapatkan di sini, kita dapatkan di sini, barulah kita boleh dapatkan yang di tengah ni. So katakan di sini adalah X1, ini X2, ini X3. Kita kena tentukan X1, 2 dan 3 menggunakan cara interpolasi. So sekarang ni kita tentukan X1 dahulu. So X1 dia akan, kita akan gunakan daripada nilai inilah, nilai D ke D dengan VRDC ya. So katakan untuk 200 kita dapat
0.49. Okey, kalau 204 kita tak tahu, kita dapat X1. Kalau 225 kita akan dapat 0.47. Okay, kita buat yang atas ni dulu, X1 ni dulu. So calculate tolong calculate So jadi yang di sini berapa nak pilih mana ni? Okey, 0.49 tolak dengan 0.47. Betul. Bahagikan dengan 225 tolak 200 sama dengan X. Sama dengan 0.49 tolak X bahagi 204 tolak 200. So dapatlah X1. X1 berapa? Nampak tak tulisan tu? 0.4868. Okey, kita tengok kat sini. Ini 0.49 kan? Di sini X1 ni 0.486 lah. 0.486. Yang ni 0.47. Jadi betul lah X1 ni. So kita kira X2 pula yang bawah ni pula. Yang bawah ni. So yang bawah tu nilainya kita ganti di sini sajalah. Ini X2. Yang ini jadi 0.56. Yang bawah ni jadi 0.54 lah. Nah, betul. Cuba kita klik. Jadi kita akan buat nilai jadi berapa? 0. Yang besar tolak kecil lah. 0.56 tolak dengan 0.54 bahagi dengan 225 tolak 200 sama dengan disebabkan oleh itu. Jadi 0.56 tolak X bahagi dengan 204 tolak 200. So dapat X ni X2 lah. X2 dapat berapa? Berapa? Dapat tak? Ada yang kira tak? Dah habis dah ni. 0.5568. Okey, kita check 0.55 kan. Okeylah, dia duduk tengah-tengah kan. Betul, betul nilainya. Okey, barulah kita akan calculate untuk X3. X3 ni lah jawapannya. So X3 je nak calculate, kita akan main di sini pula. Row ni pula. Okey, jadi 0.25 row ni sama dengan X1. X1 0.4868. Okey, 0.37 sama dengan X3. Ini 0.5 sama dengan X2 iaitu 0.5568. Calculate lah X3. Okey, ni 37 Calculate X3. Jadi yang mana besar iaitu 0.5. 0.5568 tolak dengan 0.4868 bahagi 0.5 tolak 0.25 sama dengan X3 tolak dengan X3 tolak dengan, sebab X3 ni besar daripada yang ni, 0.4
8.68 bahagi dengan 0.37 tolak 0.25. X3 sama dengan, cuba kira. Kosong poin lima. Kosong poin 5.204. Okey, dah. Betul lah tu. So, kita dapatlah 0.52 ni. Dah terabur kan? Faham tak? Dapatlah VRDC tu. Dapatlah 0.52. Based on nilai 2 ni, 204 dan juga 0.37, dapatlah VRDC 0.52. So, VRDC ni perlu dikalikan dengan modification factor. Modification factor kita refer table 8.2. Katakan tadi. Okey. 8.2. Grade konkrit kita adalah 32. Jadi kita pakai 1.09 modification factor. So, sebab itulah dia kali dengan 1.09. Okey, jadi 0.52 kali dengan 1.09 dapat 0.57. 0.57 ni comparekan dengan VED kita. Okay, VED kita dapat apa? VED 0.28 ni. Yang ni kos 28 ni, VED kos 28. So VED kita, okay, VED sama dengan 0.28. So lebih kecil berbanding dengan 0.57, iaitu VRDC. Jadi okay. Okay tu maksudnya slab does not require shear reinforcement. Jadi tidak perlu menggunakan shear reinforcement. Jadi settle lah. Okey, dah habis. So untuk 2A slab kita akan sambung pada hari Rabu lah, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa. Jadi setakat ni ada pertanyaan tak? Tak ada. Okey, setakat ni sahajalah. Okey, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.